Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemas Satu Berita teman-teman pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, Jumat berkah teman-teman. Dan pagi hari ini saya mau ke kebun cari rambar seperti biasa. Kayak mak tunggu tutuk, tunggu omah sampai tidak tetek. Ini saya masih mau berangkat ini teman-teman, ini dari rumah. Pokoknya jangan skip videonya ini. Kondisi dan situasi keadaan saat ini teman-teman, ya teman-teman tahu ya, sekarang saya sudah lama tidak ngevlog kondisi dan situasi perjalanan saya ke kebun kayak apa, tanam-tanaman di samping kanan kiri teman-teman. Kondisi jagung teman-teman, nah ini yang di sini itu sudah ada bunganya teman-teman, itu jagungnya itu, karena ini tanamnya dulu, lebih dulu teman-teman. Ini hampir bersamaan waktu saya tanam singkong di belakang rumah itu loh teman-teman, di tempatnya kandang kambing itu sudah Woi. Ya kalau musim penghujan seperti ini kawan-kawan, hijau royo-royo, subur. Nah ini. Tapi kalau musim kemarau ya kering lah tanahnya kawan-kawan. Mohon maaf ini ya, tidak ada stabilizer dan ini sambil berjalan kalau gambarnya videonya goyang-goyang teman-teman. Nah ini teman-teman, ini jagung yang tanam dulu, ini lebih cepat dari tempatnya teman-teman. Ini selisih berapa hari ya, ini ada selisih 5 harian lah teman-teman yang santai, atau mungkin ada seminggu ya, kalau seminggu nggak ada kayaknya teman-teman. Dan ini sudah mulai berbunga teman-teman, nah ini sudah keluar bunga, itu yang di sana itu mendungnya sudah hitam lagi. Nah ini sudah keluar bunga, dan ini sebuah jagungnya sudah mulai keluar rambutnya. Ini punya orang kawan-kawan, kalau punya nyama Santo itu masih jauh. Ini licin teman-teman, kalau hujan ini licin, licin sekali. Nah ini sepeda motor aja ditaruh sini kawan-kawan, biasanya kan ke sana, nah takutnya nanti kalau hujan ke sana itu licin. Nih, ini ke kebun juga ini teman-teman. Nah ini teman-teman, nah itu yang di atas sama yang di bawah ini kan beda, sudah beda orang, beda yang punya. Ini hamanya itu tetap gini aja teman-teman, ini ular. Kalau punya aku mungkin ya setinggi ini loh teman-teman. Nah ini. Terima kasih.
Zul. Oke, teman-teman, ini masih berlanjut. Ya, jagungnya itu rata-rata seperti ini, kawan-kawan. Kanan kiri jagung. Ini sebelah saya ini, sebelah kiri saya ini, teman-teman, ya, ini tanamnya itu yang paling terakhir ini, kawan-kawan, di sekitar sini. Dan yang pertama itu sebenarnya yang ini pertama, sama yang ini pertama kali, ya, ini yang sebelah ini, teman-teman. Ini juga sudah mulai berbunga. 1-2 sudah ada bunganya yang keluar ini, teman-teman. Ini subur sekali yang sebelah sini, teman-teman. Nyemprot apa? Namanya nyemprot apa? Cukat. Cukat. Yo. Nah, ini bolong-bolong ini, teman-teman. Ini sampai tinggi ini ulernya itu loh, teman-teman, ya. Tetap aja. Nah, ini punya orang, kawan-kawan. Jagung subur. Nah, ini teman-teman, ya, sebelah kanan saya ini subur sekali, hijau tinggi, ya kan, teman-teman. Tapi yang sebelah sini ini pendek, teman-teman. Yang sebelah kiri saya ini masih segini. Nah, dan tumbuhnya pun tidak rata, teman-teman. Nah, ini kalau dibanding sama sebelah sini, ya agak jauh, teman-teman. Kalau ini jagung lokal, teman-teman. Kalau yang di sebelah sini, ini adalah jagung benih, calon benih, teman-teman. Bisa disebut jagung PT kalau di sini nyebutnya orang, teman-teman. Ini masih pendek. Ini nanti kalau sudah keluar bunganya dicabut. Kalau yang sebelah sini, teman-teman, itu sama yang sebelah sana, itu juga PT, kawan-kawan. Itu yang sebelah sana. Kalau ini lokal. Nah, ini rumput kajahan atau kolonjono. Nih, teman-teman. Wah, licin sih, kawan-kawan. Obat bakar apa, Mas Agus, iki? Apa pijenus? Oh. Alah, Bu, nah, aku malah tak semprot aja. Nembuk. Bakar. Wis tak tukar obat kayak abas. Sukete apa? Sukete? Cikutnya ya ngono kae. Ya. Mati ya nek kaya jagung cikute. Kaya apa jadi cikute nganu. Nganu, sira mati wingko mesti carry mesti nganu, cikut geranjangan. Heeh. Tre. Biar jagung. Hmm. Tre ya kuwi sing dhisik taun dhisik ya kuwi. Hmm. Sak tukone obat sak tuku wine kae yo. Jane oh ya, jane beli sak dibakar ini. Ya. Oke, ini kan untuk obat kae yo. Ga iso ae.
Lah kasep bandingane karo tok kasep, Pak. Kae tinggal gerakan ae kae. Lah yo. Oke, kawan-kawan, makasih lanjut. Kok putih itu ular, Pak. Kok ada yang putih? Ya, seperti inilah kawan-kawan. Perjalanan saya. Hari ini ke kebun hanya cari rumput sementara kawan-kawan. Aduh. Nanti tak semprot aja rumput saya. Kalau udah mampir mau panen aja lah sekalian, nanti habis panen bisa ditanami lagi daripada nyemprot lagi lah, biar aja nanti. Pokoknya keluar buah nanti tak semprot gitu aja wes, beres. Nih teman-teman, ini bukan punya saya, ini punya tetangga. Waduh, ini cabenya merah-merah kawan-kawan, cabenya merah-merah. Nih telur teman-teman, itu cabenya merah-merah. Kalau punya mas Anto masih maju sedikit lagi beberapa langkah, ini sudah nyampe. Nah itu kawan-kawan, itu jagungnya mas Anto itu di situ. Oke teman-teman, ya cukup di sini dulu. Terima kasih benar selalu support teman-teman atau Blitar. Kondisi dan situasi keadaannya di kebunnya Mas Anto ada di video berikutnya, video setelah ini. Tifat 2.